kereta. Macam charge power bank. Okey, macam charging je. Tengok ni. Untuk malam ni aku nak charge power bank aku ni jap, eh. Sabar jap, eh. Okey, bye. Ada mayat dalam kereta. Total charging kita dapat berapa sekarang? Dah 70%. So aku berjaya charge dalam 10 jam. Slow nak mam. Benda yang aku selalu lupa nak buat. Aduh, aku memang selalu lupa nak tutup benda ni. Satu lagi aku tak cerita sebenarnya. Ada dekat Alostark ni aku nak pergi tengok beberapa Proton Saga. Untuk aku punya Saga Cup. So kita sekarang ada dalam 300 km range. Tak ada hal lah duduk kat Alostark ni. Hai, aku lama gila tak datang sini. Ya Allah cantik. Ha? Cantik, cantik. Okey, aku kerja kat sini hari ni, Museum Kota Kuala Kedah. Ikut aku kerja, Sat. Lepas tu baru kita pergi cari Proton Saga. Tak tu esok. Betul, hari ni, hari ni. First time sampai Museum Kota Kuala Kedah. Kita jadi turis hari ni. Kan lu. Tu dia, gulai ikan meletup. Gulai ikan. Nama kerja sini? Mana? Sibaru ke? Dua pinggan full. Dua pinggan. Special, duduk tepi sungai. Kita ending dengan hujan. Okay, so malam ni dah settle, kerja aku dah settle. Esok kita adakan kerja lagi satu, cari pasal. Kita nak pergi tengok Proton Saga dan juga aku nak try fast charge dekat Alostark. Alostark pun ada fast charger, okay. So sekarang ni aku nak pergi makan. Mereka nak bawa pergi makan sedap, katanya sate dekat Jitra. And then kita balik hotel tidur. Hujan lebat gilas. Aku ada lagi 24 minit nak sampai destination. Hujan! Okey, berjaya sampai Jitra. Dekat food court ni katanya ada sate best. Mari! Hujan! Ini pala tahu makan tak ajak. Mana makan tak ajak? Bukan takat sate, dia ada special hunting. Nasi tomato? Kat mana? Tepi tu. Oh, jeep nasi tomato pula dah. Nasi tomato unboxing. Ini simple lah. Tapi macam... Dah lah nak drive balik, damn it. Oh, dia... Ini the best sate in Jitra. Makan duduk. Apa? Alif sate? Come on. Pula nasi tomato. Tapi dia macam lah nasi tomato dah. Dia macam kosong lah. Simple lah. Simple lah. Okay. Kenyang melampau. Kenyang! Jom balik bilik dan tidur. Tak, aku kena edit video untuk korang. Okay, bye. Okay, adventure EV aku tak habis lagi. Aku baru sampai Star City Hotel Alostark. And kenapa aku duduk kat sini? Pasal dekat sini ada charger EV 22 kW. So aku akan bermalam kat sini and boleh charge kereta. Yay! Aku baru turun ram ni. Gila! Crossover pun sangkut. Cet! Gila, lowered kau. Apa pula lowered? Dia punya angle kau-kau ke? Okay, ada. Oh, dekat sini. Yay! Hotel gas only. Yay! Oh, BMW charger. Okay, aku familiar dengan BMW charger. So, aku akan park kat sini. Tapi... buka sendiri ke apa? Macam kunci je. Aku check dulu. Oh, dia pakai kunci.
macam kena minta kat lobby je. Okay, sorry, aku dah cari parking kat sana, tak ada. So pasal dia orang kunci, so aku terpaksa tinggal kat sini. Aku naik lobby and bayar. Dekat sini dia tulis plug and play RM30 per use. So itulah plan aku, aku nak duduk sini RM30 aku bayar, boleh charge sampai full and balik KL tak payah pening kepala. So untuk EV charger RM30 lah. Okey, aku dah bayar. So ada orang tengah pomeng kat dalam tu untuk activate benda ni. So dekat sini dia agak manual sikit, ada orang akan jaga, buka gate tu, datang lepas tu dia activate kat dalam ni, lepas tu baru boleh activate charger tu. Okey dah, kita tinggal Kona EV satu malam. See you tomorrow. Hehehe, dah full charge. Hup. Alah, charger tak simpan lagi. Yeah, thank you Star City, ada charger. Nampak tu, service in 600 km. Balik ni aku terus hantar servis. Yeah, bateri 100%. Tapi tengok dia average kan jadi 457 km je, bukan 480. Okay, aku nak mencari nasi lemak royal. Lepas tu kita pergi tengok Proton Saga. Lepas tu aku nak pergi cari kasut bundle sekejap. Lepas tu kita dah habiskan bateri time tu, tak tahu kena charge ke tak. Hopefully tak lah. Dengan 450 sebenarnya boleh balik KL. Alah, nasi lemak royal pukul 11.30 pun buka. Tak apalah, kita pergi tengok Proton Saga dulu. Okay, thank you abang tu layan aku. Okay, first Saga dekat utara. Saga tu pasal abang tu bagi aku gambar sebelum ni. Lawa, tapi ada banyak kes lah. Kereta dia kena pecah lah, dia tinggal lama kat rumah apa semua. So banyak benda yang dah hilang, si Recaro kena ambil habis. Dia boleh tolak murah, tapi aku rasa daripada part aku, aku banyak kerja nak kena restore. So aku rasa tak kot best kerja restore tu, tapi tak kot, aku takut tak sempat, nanti jadi macam hantu karat. Okay, sekarang aku nak pergi ke apa, Kak Ina roti bakar. Tak jadi nasi lemak royal. Nasi lemak royal aku nak tapau sekejap lagi. Dia nampak dah. Paksu kau kena shake. Alamak, parking macam mana ni? Alamak, 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 ada parking tak? Ada parking. Tak ada parking. Alamak. Tutup kah? Alah. Lapat gila. Akhirnya. Tu dia. Bup. Okey, mesti ramai yang tanya, ada ke charger dekat Alostar ni? Ha, ada sebenarnya. Macam tempat aku duduk semalam, hotel, and satu lagi ada fast charger dekat LBI Motors. Meh aku tunjuk. You've arrived at your destination. Ni ha, LBI Motors. Okay, aku nak share je untuk hari ni. Tu dia EV punya charger. So kat sini dia pakai Harmony Fast Charger Exicom. Ha, Exicom ni member aku install rupanya. Oh, so kena pergi dekat kaunter minta untuk dia orang activate kan. Setahu aku ada charging rate dia. So yang ni tak silap aku 50 ke 60 kilowatt. Tapi disebabkan aku punya Kona ada lagi 400 lebih kilometer, aku tak charge lah. Aku just nak share kat korang. Kat sini LBI Motors. Tu dia. Okey, sekarang kita dekat LBI Motors. Kita ada Fitri. Fitri contact aku dekat Instagram, cakap mai lah singgah. So kat sini pun ada Tesla, okey. Kalau start ni ha, jangan main. Okey, jom kita heading ke Kuala Lumpur. Jom balik.
BMW iX geng utara, utara punya plate. BMW iX taksi gila. Okey, bye-bye Lostak. Sekarang aku nak heading ke Ipoh nak cari jajan untuk nak bawa balik ke rumah. And aku tengok range daripada sini ke Ipoh dalam 188 km. Aku ada lagi 416 km, tak ada hal. Aku rasa kan, travel ke utara ni memang tak menakutkan lah. Cuma mana beza aku travel ke Johor hari tu, yang tu scary. Sekarang kat highway, hujan lebat. So, aku macam tak jadi je nak pergi Ipoh. Ingatkan nak ambil barang tapi barang tu dah tak ada. So, aku macam nak straight ke KL. Tapi sebelum ke KL, aku nak berhenti somewhere untuk semayang and makan. And then, tak tahulah patut pump sekali ke tak bateri ni. Sekejap, kita check range. So far, aku ada lagi 300 km. Kita sekarang ada dekat mana ni? Bagan Serai. Aku nak check kalau balik ke KL terus berapa kilometer. Okey, kalau nak balik ke KL terus ada lagi 294 km. No. Aku rasa kita berhenti somewhere fast charge ke apa, and then kita isi, kita macam kita jadi normal EV user. To be fair, ada charging kat tengah-tengah highway. Benda yang kita kena buat. Ni nampaklah beza hari tu aku pergi Penang. Sebenarnya daripada Penang boleh balik ke KL terus, tapi yang ni daripada All Star tak boleh ha. Kena charge sekali, sepam. Okey, sekarang aku nak pakai apps PlugShare untuk check kat mana charger yang laju, fast charge. And then aku boleh semayang dengan makan ke apa semua. Ni PlugShare, nearby. Oh, ada Gentari. Kita try lah Gentari, pakai Settle. Tapi aku macam malas lah pakai Gentari, kena pakai apps lain lagi. Check dulu yang lain. Semanggul 22 kW, club score. Tak payahlah, kita Gentari lah. Okay, Gentari. Alah, 20 kW je Gentari, slow. So sekarang ni dekat highway Malaysia ni macam banyak choice lah. Kau boleh pilih yang 20 kW, 50 kW. So tadi pasal dia 20 kW and aku nak berhenti sekejap je, aku perlukan fast charge untuk nak charge banyak dalam masa yang sikit. So aku pilih untuk tak berhenti dekat 20 kW tu. Aku nak teruskan sampai Bukit Gantang pasal kat sana ada 50 kW. So aku berhenti sekejap, aku charge banyak. Tapi lagi laju charger tu, lagi mahal lah ratenya. Itu kena faham. Nothing is free mah in this world. Okay, aku dah sampai dekat Bukit Gantang. Hujan pula tu. Dengan harapan charger kat sini ada bumbung lah. Alah, kalau stesen minyak ada bumbung, takkanlah charger tak boleh ada bumbung. Kan? Okay, charger dekat sini under Caltex. So, bila under Caltex, setahu aku, Caltex ni dengan Jom Charge. Kita pakai app untuk activate. Mari kita. You've arrived at your destination. Yeah, dan charger dia tak ada bumbung. Kali ni lah aku menjawab dengan korang. Boleh ke tak charge dalam hujan? Boleh? Tengok aku buat. Aduh, kenapalah tak ada bumbung. Okay, tengok eh. Aku pergi charge tengah-tengah hujan. Kenapalah tak ada bumbung. Bumbung zinc pun jadi. Okay, so sekarang aku start charge. Tak nampak, sebenarnya hitam. Hai, gelap. Pilih CCS. Sini rate dia RM1.20 per minit. Dan charging. Okay, dengan corner EV aku boleh charge at 46 kW, 20 minit. Siap, aku nak semayang. Aku tak charge sampai penuh, aku just spam je. Maybe sampai 10 minit. 10 minit pun tak cukup, aku pergi Jamban pun 15 minit, kau tahu. So aku nak semayang, aku nak pergi Jamban, lepas tu beli jajan, lepas tu aku datang balik. Okay, bye. Masalahnya bila stesen minyak jauh pada R&R, aku kena jalan. Dalam hujan. Ada je surau kat sini. Tempat makan pun ada. Tak ada tempat makan. Beli jajan boleh, toilet ada. Tapi tadi dia punya surau macam lock. Alang-alang aku nak pergi beli buah. Baik aku pergi ke R&R. Tapi kena jalan lah. Dalam hujan. Wow, bumbung. Wow. Kesian dia, EV charger tak ada pun bumbung. Dah slow, lebih 80% dah slow. Stop! Alah! Okay, aku ada masalah baru. Okay, aku dah balik ke kereta. Tadi actually kamera aku mati. Kamera ni dah habis bateri.
So, awkward moment. Aku tadi masa aku keluar, aku dah cucuk, activate pakai jom charge. Lepas tu dah activate, dah charge, aku pergi semayang, pergi toilet apa semua. Aku datang balik, rupanya phone bateri aku dah mampus. So aku tak boleh deactivate untuk stopkan charge. Aku tak tahu macam mana. So aku baru terfikir, okay, let's say aku pergi kat DC charger. And then tadi aku letak 90%, dia still charging. So aku kurangkan jadi 80%. Mesin ni terus stop. Pasal dia detect kereta ni tak nak charge dah. So dia stop. So bila aku check dekat jom charge, memang dia stop charging. Stop charging duit juga. Okay, baru aku faham. Sebaik. Aku dah on the move balik. Aku dah jalan sikit. And sekarang ni kita ada lagi 356km, 80%. Memang tak ada hal lah nak sampai KL. Aku just perlukan 230km untuk nak balik rumah. Tak ada hal. Okay, jom berjuang. Macam korang tengok tadi, so tak ada masalah lah nak charge tengah hujan ke, nozzle tu kena hujan, kena air ke, memang tak ada masalah. Tapi kalau boleh, adalah bumbung dekat DC charger tu kan. Lencun aku kat luar tu. Aku dah sampai dekat Sungai Buloh. Dan aku punya range ada lagi 135km. Aku rasa tak ada masalah kot. Nak balik rumah lagi 24km. Tak ada hal lah. Jom, jom balik. Dah berjaya sampai rumah. 106km baki. Okey lah, macam tak adalah suspense sangat. Aku rasa lah daripada trip ni aku boleh rasa macam bila kita drive ke up north, dia macam tak suspense sangat macam mana aku pergi ke Johor. Pasal Johor tu memang aku dah tahu, aku keluar je daripada highway, aku nak masuk ke kawasan kampung, confirm tak charger sebelah sana, kat belah Mesing tu. So beza dengan ni, Alostar setiap bandar yang besar. Aku lalu Butterworth, bandar yang besar juga. Dekat situlah yang semua yang ada charger lah. So aku tak tahulah bila aku masuk ke Jeniang lah, aku naik lagi ke Perlis lah, dia lain cerita pula lah. Tapi basically daripada KL nak ke Pulau Pinang, KL ke Alostar, memang tak ada masalah lah. Even trip aku kali ni, aku tak ada kena macam traffic jam beratur 3-4 EV, memang tak ada. So aku tak rasa masalah tu lagi. Tapi hari yang aku travel ni hari weekdays, bukan weekend. So tak boleh nak generalisekan lah traffic jam tu macam mana. Biasanya orang balik kampung weekend kan. So aku rasa okey lah. Trip untuk kali ni okey. So total cost aku spend untuk charging adalah macam ini.